para hobi flora dan fauna, berjumpa lagi dengan saya di channel Kebun dan Binatang. Kali ini saya akan membahas 6 manfaat mengonsumsi buah bit bagi kesehatan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya hobis. Dukung terus channel ini agar bisa melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Hehehe. Buah bit. Buah bit atau buah bit merah adalah tanaman sejenis umbi yang berwarna ungu kemerahan yang bentuknya menyerupai kentang. Buah bit memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh karena buah ini mengandung karbohidrat yang tinggi, namun rendah lemak, rendah kalori, dan protein. Buah bit sangat bagus dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet. Segudang manfaat bagi kesehatan tubuh manusia yang terkandung dalam buah bit itu terdapat pada akar dan tangkainya. Buah bit ini sangat baik dikonsumsi bagi yang sedang menjalani diet, hanyalah salah satu contoh manfaat buah bit bagi tubuh manusia. Ingin tahu apa saja manfaat buah bit bagi kesehatan tubuh kita? Berikut adalah 6 manfaat buah bit bagi kesehatan. Yang pertama, dapat mencegah hipertensi. Salah satu manfaat buah bit bagi kesehatan tubuh yang secara nyata sudah terbukti, yaitu minum jus dari umbi bit ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan nitrat dalam buah bit sama seperti yang terdapat pada sayuran berdaun hijau yang bermanfaat menurunkan tekanan darah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Birch and London School of Medicine menyarankan bahwa untuk menurunkan hipertensi, kamu bisa melakukannya lewat cara yang murah, yaitu dengan mengonsumsi jus yang terbuat dari buah bit. Menurut Profesor Amir Ta'ah Luwalia dari Birch and London School of Medicine, minum jus bit serta sayuran lain yang kaya akan kandungan nitrat baik bagi kesehatan jantungmu dan terus memelihara jantungmu agar tetap sehat. Yang kedua, mengurangi kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Buah bit diketahui mengandung sejumlah serat larut, flavonoid, dan beta-sianin. Beta-sianin adalah senyawa yang memberi warna merah keunguan pada buah bit dan juga merupakan antioksidan yang kuat. Kandungan tersebut yang ada pada buah bit dapat membantu mengurangi oksidasi kolesterol dan mencegah agar tidak menempel di dinding arteri. Dengan begitu, hal ini dapat membantu melindungi jantung dari kemungkinan serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, mencegah anemia. Buah bit yang identik berwarna kemerahan ini sering dihubungkan dengan warna darah, sehingga buah bit ini juga sering dipakai untuk mengatasi masalah anemia. Sebenarnya, yang mengatasi anemia adalah kandungan zat besi yang cukup tinggi yang terkandung dalam buah bit, yang mengaktifkan kembali dan meregenerasi sel darah merah serta menyuplai oksigen yang berguna bagi kesehatan sel-sel darah merah. Dengan kondisi tersebut, maka buah bit sangat baik dikonsumsi orang yang pengidap anemia. Nomor 4, mengatasi masalah pencernaan. Bila kamu bermasalah dengan sistem pencernaan seperti sering mengalami diare, disentri, bahkan mengalami rasa nyeri dan mual, dengan mengonsumsi buah bit masalah itu bisa teratasi. Untuk mengobatinya, kamu bisa membuat jus buah bit yang dicampur oleh wortel dan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air lemon. Selain itu, kamu juga bisa mencoba ramuan buah bit yang dicampur dengan 1 sendok makan madu. Ramuan ini kamu konsumsi secara rutin pada pagi hari menjelang sarapan. Dapat mengurangi rasa nyeri yang terjadi ketika udara yang seharusnya dikeluarkan menumpuk di dalam usus pada perut. Yang kelima, meningkatkan kesehatan seksual. Tak hanya berfungsi menjadi obat untuk penyakit, buah bit juga sering disebut sebagai Viagra alami.
Hal itu dikarenakan buah pit memiliki kandungan nitrat di dalamnya yang akan melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah ke alat kelamin. Hasilnya, ereksi akan berlangsung lebih lama. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan otak pada bayi. Tak hanya bermanfaat bagi para orang dewasa, buah pit yang mengandung folat di dalamnya terbukti dapat mendukung perkembangan otak dan membuat bayi menjadi lebih pintar. Oleh karena itu, sangat disarankan mengonsumsi buah pit bagi ibu hamil agar janin dalam kandungan mendapat asupan folat yang cukup. Tapi yang perlu diingat, bagaimanapun mengonsumsi segala sesuatu memang tidak boleh berlebihan, termasuk dalam mengonsumsi buah pit dalam jumlah yang banyak. Karena jika terlalu banyak makan buah pit, justru dapat menurunkan kadar kalsium dalam tubuh. Hal itu bisa merusak ginjal, bahkan memperparah penyakit ginjal. Jadi, sebaiknya mengonsumsi buah pit sesuai dengan kebutuhan kamu ya, Obis. Ya, demikian tadi sedikit ulasan mengenai manfaat buah pit bagi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam Hobis. Bye-bye.